Nah, udah sampai sini. Ini bajunya. Ini mau apa ngapain? Kita bakal pakai baju kapal. Jadi orang-orang tahu kalau kita tuh kapal. Oh, dia tuh. Dua orang itu bajunya sama, guys. Mereka kapalan dong, lucu. Terima kasih. Asya ini ya. Kan kayak gini buang-buang uang. Kamu kenapa? Gak mau kapalan sama aku? Mau. Enggak aja, gak sosok serem kayak gitu. Masalah itu cuma satu. Kita gak sekaya waktu kita dulu di Jakarta, Sya. Kita gak boleh boros-boros sama uang. Kita harus manage uang kita dengan baik. Kalau kita beli baju kayak gini, bukannya malah jadi buang-buang uang ya? Sayang, kamu lupa. Lo kan sering juara lomba. Hadiahnya uang. Dan aku orangnya gak boros. Jadi aku masih punya banyak uang, sayang. Lalu siap tas dulu kita. Kita beli berarti ya? Yeah. Let's go. Yuk. Mbak. Naura. Masa cewek aku patung sih? Kamu aja di sini dong. Kalau kayak kan baru kelihatan cewek aku yang cantik dan imut gemas ini. Pacar aku yang imut gemas dan ganteng ini. Sebentar. Ada yang kurang. Apa tuh? Aku jatuh cinta dalam sunyi tanpa suara. Harus mau pegang tangan juga. Biar kelihatan kamu aja dong. Dekat, sulit kugapai. Aku banget gua. Mau baikan sama Mil susah. Cuma tinggal bilang, "Mil, maafin gua ya, Mil. Maafin gua salah, gua tahu gua salah." Tapi emang salah gua sih waktu itu, gua egois banget, gua malah dengerin katanya si Hana. Padahal kan gua salah ya. Mil udah nyiapin kejutan buat gua di hari ulang tahunnya dia. Apa emang gua harus jomblo ya seumur hidup? Kan enggak mungkin. Mana ya? Susah banget. Ah. Mana? Ke luar negeri ya? Iya, Han. Makanya aku harus mulai hidup baru. Iya sih, benar. Milik. Milik. Emang gua aja deh yang halu, mata gua lagi siwer nih. Gara-gara gua berantem sama Mili tuh, gua jadi halu dengan wajah cantiknya itu.